dilihat katanya pembuluh darahnya putus. Kedua sama operasi gini-gini. Sampai ada yang keempat tuh dokternya. Oke, dibilangin. Sini, kelarin nih secara omongan. Jangan ngelak mulu gitu. Dan si A ini ngomong oke. Secara omongan ini ada buktinya kalau gue tuh pengen selesain secara omongan. Secara baik-baik gitu. Secara kepala dinginnya gitu bang, gak berantem. Waktu itu gue nungguin sampai sejam setengah lah. Nungguin si A dateng. Tapi gak dateng kata gue nih. Gue udah gini, ayo cabut yuk. Gue udah malam nih kata gue. Udah bayarin, dia culun gitu. Dia gak berani ngebukin omongannya kalau gue suka dikalungin CR gitu. Gak ada penjelasannya, udah cabut. Tetap bocah nahan. Dan si A itu neponin, gue bentar lagi OTW nih, tunggu aja. Gue bilang lama banget ya. Pas datang tuh si A udah sekian berjam-jam gue nunggu. Datang 5 motor, turun dari motor, pada buat cerulit, langsung gue di babi buta di situ. Dia nanya dulu, "Ma yang namanya Isam?" Kata gue yang namanya Isam. Langsung, itu kan gelap tuh lagi ngopi tuh gue. Langsung di pada ngeluarin cerulit gede-gede banget. Wah inget banget tuh gue cerulit gede-gede banget. Itu bocah gue nih yang di pinggir-pinggir gue. Pada kabur semua. Kabur semua, kaget ngeliat cerulit itu. Nah waktu gue lagi dibacokin, gue lawan semua bang. Waktu gue dibacokin, gue lawan semua. Gue kesel sama orang ini nih. Gue bodo amat teman-teman lu. Pada yang ngebacokin gue gak peduli. Gue kesel sama lu gitu. Gue kesel sama si A. Akhirnya gue tangkep tuh si A. Gue jambak. Gue jatohin tuh si A ke aspal. Gue jatuhin ke aspal. Gue ini apa sih namanya, pengen gue ambil BR-nya. Pas gue pengen ambil BR-nya, dia minta tolong temen-temennya buat ngebacokin gue semua. Udah akhirnya gue dibacok-bacokin sampai punggung pada luka semua. Tapi gue situ gak ngedown sama sekali, gak mundur sama sekali. Gue tetap ngelawan. Gue lawan lagi. Gue sambil teriak teman-teman gue, mana BR kata gue. Mana ini nggak ada yang ngasih BR ke gue, nggak ada yang ngasih apalah kayu ke gue. Oh, jadi gua. Kalian nggak bawa BR di situ, bawa tapi nggak ini. Bawa cuma diambil sama alumni. Sebenarnya alumni itu bagus nyelesain secara kepadingin, tapi ya. Si pihak sia itu datang langsung babi buta. Dari situ gue kadang nggak megang apa-apa. Udah gue dibacokin tuh situ. Gue sampai lari-lari ke pos satpam nih, mundur-mundur. Nggak lari sih mundur. Sapam kabur, ah kata gue jabanin lagi dah. Dia mau kabur naik motor nih, mau cabut abis ngebacokin gue naik motor. Gue kejar lagi biar gak boleh cabut. Masih gue lawan terus, gue masih kuat, ayo kata gue lagi. Akhirnya datang warga, nabrak salah satu motor si bocah itu. Jatuh, pada buyar semua, pada kabur yang ngebacokin gue. Nah udah di situ udah buyar semua, gue situ kayak ngerasa anjing gue gak puas. Lu pada kabur, kata gue belum dapat apa-apa, bagutin apa. Itu kalau di posisi itu bang, gue megang cerulit nih ya. Itu pasti bisa mati semua sama gue bang. Sumpah, itu karena pikiran gue udah bener-bener anjing, ayo mati sekalian, ayo. Masalah gede-gede sekalian, polisi sekalian gitu. Gue udah pikiran gitu bang, itu kalau gue megang cerulit itu. Wah, udah pasti semua gue lebih buta, malah gue balikin semua. Itu karena gue gak megang cerulit, gue coba bisa nangkis-nangkisin doang. Gak bisa ngelawan gitu. Akhirnya waktu di motor gue, ya naik motor nih, sut. Digonceng gue, sut kok sweater gue basah ya, kayak ada basah-basah gitu. Gue pegang kepala, terakhir ini ngebacok nih. Dia mau kabur, naik motor, dari belakang nyabet gue. Puk, itu gue rada keliengan. Wih anjir kata gue, pegang. Wah ini gue darah, wah kata gue berdarah nih. Ah mini doang, cuek kata gue. Ah cabut. Naik motor, pas di motor kok kayak basah-basah ya. Ternyata waktu gue lihat sweater gue basah sebelah sini. Jadi keringet gue ribut apa gimana ya. Oh ini pas dibuka. Gue liatnya ini dulu bang. Ini kan satu doang, pertama satu nih. Bukan segitiga gini. Ini pertama satu gue tarik ke bawah sweaternya. Wah bolong kata gue. Ke rumah sakit. Begonya teman-teman gue malah bawa ke klinik tutup. Gue diem ya depan klinik ini lama banget. Panggilin biar keluar dokternya. Diem. Tahunya tutup kata gue. Sialan kata gue. Gue udah bawa ke rumah sakit gede aja. Bawa ke rumah sakit gede, gue pertamanya dibawa ke ini dulu, puskesmas. Gue bawa ke puskesmas, dok tolong dok, obatin luka saya gitu. Gue masih pakai sweater gini. Dokter yang lihat, wah ini mah dalam deh, katanya. Ini mah saya nggak sanggup di sini, katanya gitu. Ini darahnya keluar mulu gitu. Dok, terus kemana dok gitu? Yang murah di mana yang murah gitu kan? Gue mikirnya yang murah gitu. Ah no, Mary, bisa pakai BPJS katanya. Oke.
cabut tuh, gue sambil hepan-hepannya di motor, nggak panik nggak apa, masih biasa aja gitu. Set pas sampai rumah sakit, dok tolong dok, apa jahit nih, saya kena luka gitu. Langsung kan pas gue buka sutra bang, set di sini ada yang lebih gede kan, sweet. Waduh. Ini sobek gede banget. Pas gue lihat, wah anjir, kok ada luka di sini ya, gue mah ngerasa di sini ada. Udahlah jahit aja dok. Itu dok, ada 4 dokter. Dokter pertama ngelihat ini tangan gue suruh gerak-gerak, katanya oh masih bisa nih, ini mah luka sobek gede. Dan di sini ada darah tapi nggak berhenti, dikasih kanpa apa sih namanya itu, kapas, nggak berhenti, ngocor mulu. Dokter pertama nyaranin operasi, dilihat katanya pembuluhnya putus, kedua sama operasi gini-gini, sampai ada yang 4 tuh dokternya. Dokter keren tuh, kalau kata gue bang, gede kan badannya, datang, kenapa ini katanya, ini pak gini-gini katanya, coba saya lihat lukanya. Dilihat lukanya, set, ini pembuluh darah kamu putus nih gitu, kamu tuh harus dioperasi gitu kan. Ini kata gua, operasi berapa biayanya gitu, saya pengen pakai BPJS bisa gak? Kagak bisa pakai BPJS sekarang, kalau kecakan gitu makanya jam sostek. Gimana nih ya, berapa pak biaya operasi? 12 juta gitu kan, dia bilang 12 juta darah mati gua. Buset, 12 juta ini mah gua kalau denger bisa ini nih, bisa kelabakan gitu, bisa pusing gue di rumah dalam hati gue, gimana caranya nih, bocah nggak pernah punya duit kan. Langsung dokter itu ngomong, ya udah coba sini ya, saya jahit dulu ya, ntar tunggu 15 menit, kalau 15 menit luka ini, darah ini nggak keluar, kamu boleh dijahit. Oke dok, dijahit tuh gue 3 jahitan, inget banget, didiemin gue selama 15 menit, pas dibuka, alhamdulillah berhenti. Wah selamat nih, kamu masih bisa dijahit nih. Yaudah nih kamu jahit semua aja langsung ya. Iya dijahit terus. Ini katanya di black lagi ya lukanya sebelah sini ya, biar gak jelek hasilnya. Yaudah iya. Udah dijahit tuh gua, set, dijahit. Waktu udah kelar semua, dijahit semua. Sampai ini dijahit nih, ini dijahit sebelah sini. Udah semua gua cabut, gua kabur. Asal kencing. Dok saya mau kencing, kalau kencing banget nih gitu. Yaudah kencingnya itu kamar mandi sebelah situ. Gua kencing, gua keluar bang, tapi nggak kencing, gua keluar set ke anak-anak semua yang tadi ada di situ, gua ngomelin semua, kata gua lu apaan sih anjing, kata gua dibatukin gak pernah nolongin gituin, lu minimal kasih lemparin batu lah biar bubar gituin, kasih kayu lah, pada diem semua nggak ada yang jawab, pada takut, iya pada gua ngomelin, nggak masalah mereka tuh kenapa nggak ngelawan, takut? Takut kabur, nggak ada yang berani buat ngeberaniin buat ngelawan. Akhirnya di situ, udah sini gue bagi rokok, bagi kopi. Ngopi aja gue ngerokok sambil ngobrol-ngobrol kan. Ini anjing gue luka gini-gini, ya besok gak kerja, gue mikirin kerja kan. Terus gue gak kerja nih, gini-gini. Gue ngerokok, ada satpam langsung narik gue. Dek, kamu ngapain di sini, kamu belum bayar. Oh. Bentar pak, saya ngerokok dulu, ini asem gue gituin. Dari tadi dijahit lama banget, sampai berjam-jam gituin. Saya mau ngerokok doang. Udah ikut. Kamu ini, kamu kabur. Ih kabur apaan sih? Udah tidur aja dulu, gede. Ya udah, siapin saya selimut. Gua gituin bang, siapin saya selimut, bantal, saya pengen tidur gituin. Yaudah kamu tidur aja duh gede. Tidur tuh, pas tidur, pas bangun adalah seorang yang ngebayarin gua buat debus luka gua. Nah di situ udah gua keluar dengan kondisi yang banyak, karena banyak darah, kepala, tangan. Gua balik ke rumah jam 5:30 pagi. Nyokap gue lagi nyiapin sarapan buat gue kerja. Gue disangkanya kerja pagi kan. Nyokap gue sarapan, bangunin gue, Sam. Pas gue bilang, Bu, aku luka lagi. Nyokap gue langsung ini ngomel udah. Kayak lu ya anjing, gue bilangin gue usah berantem gini. Langsung gue di situ nggak ada bacot sama nyokap gue begonya. Kata gue udah, Bu, diem aja Bu. Ibu doain aku ya biar cepet sembuh. Coba ibu awalnya. Doain aku, pasti aku bebe aja gitu kan. Langsung kata nyokap gue, mana ada orang tawuran didoain. Orang mau kalau mau lomba, futsal, baru gue doain. Kalau tawuran mah gak didoain, gitu-gitu. Yaudah ya, aku mau tidur dulu pusing gitu. Siapa yang bayar ini? Udah tenang, gak usah ngurusin. Udah, akhirnya di situ gue udah dijahit kan, udah sampai rumah. Bokap masih mempertanyakan apa gimana, tapi gue udah kayak gak ngurusin lagi. Akhirnya di situ gue ada inisiatif buat bahas dendam. Gue buat bahas dendam, tapi nunggu gue udah nggak kerja.
Gitu. Jadi gue pengen bahas dendam kayak, oke, ayo nih gue mau bahas dendam nih anjing, pasti lu gue balik, gue hancurin si balik, gue gituin dia. Oke, sebentar. Gue pengen nanya dulu. Terus pertanggung jawaban temen lu yang si B yang nyampein ini ke lu apa? Gak ada. Makanya sampai sekarang gue musuhin. Dia kalau ketemu gue di kampungan gue atau gimana, pasti gue sampein. Makanya gue bilang gini, setiap omongan itu sebenarnya harus dipertanggungjawabkan. Itu satu. Contoh ya, misalkan kayak gini deh. Kayak kasus gue kemarin sama salah satu narasumber. Ketika gue mengundang salah satu narasumber lagi, yang merasa dia gak salah, gue kabarin narasumber yang pertama. Yeah. Gue bilang, ayo duduk bareng-bareng. Tapi sayangnya yang pertama ini gak mau. Gak mau, katanya, ngapain ngurusin, dia cuma pengen jatuhin karir gue. Dan yang gue pikir, karir apa sih? Orang cuma ngomong, orang cuma ngobrol menjelaskan. Apa yang harus dikarirkan dari kasus tawuran? Begitu. Terus, ya udah, karena gak mau, ya udah akhirnya berlarut-larut. Nah, makanya, untuk ke depan mungkin kalau ada kasus-kasus kayak gini bro, saran aja. Memang apa ya, ya susah lah ya jawara-jawara jagoan-jagoan ini ya. Yo. denger apa angin-angin bising sedikit langsung panas. Panas gitu kan. Kan ada baiknya gini. Bawa gitu siapa yang tukang ngomong ini. Yuk, ketemu. Harusnya kan gitu. Iya. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya kan harus ribut-ribut lagi ya kan. Makanya. Tapi yang di kasus itu lo kenanya cuma tangan aja, apa ada yang lain lagi? Apa aja yang kena? Tangan, punggung, banyak. Ini pada foto-fotonya ada. Punggung gue cuma pada baret-baret doang. Situ pada bolong. Foto-fotonya ada? Ada. Boleh tunjukin ke ini? Nggak boleh? Boleh, boleh. Ke media nanti boleh? Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Kirim aja. Ntar gue tunjukin foto-foto punggung gue, kebacoknya, tangan ini semua. Boleh. Ada nah, semua. Nah ini, sebagai ini, sebagai contoh buat kalian bahwasannya, ini udah denger ya kisah dia dari awal tadi. Jago nih orang, ributnya jago. Video dia SMP pun ada gitu ya, badan besar gitu ya, ngebacok, jago. Tapi ujung-ujungnya kalau apes mah apes aja. Iya, namanya hari apes itu gak ada yang tahu gitu. Apes tuh apes aja, kebacok mah kebacok aja. Mau lo bilang lo kebal mau apa, ya bacok mah kebacok aja iya, gitu. Makanya dari cerita ini yang harus kalian ambil tuh bukan sisi jagonya doang. Lo harus lihat juga kerugiannya gitu. Banyak banget bekasnya, lo gimana mau kerja? Kerja bisa gak sih? Susah, kayak buat yang sering apa bilang tuh kayak anjir lu jagoan gini pada dibacokin gitu kan, padahal anjir men, lu kalau badan udah penuh luka lu nyari kerja di perusahaan besarnya susah gitu. Lu kayak kadang gue pernah ngalamin, gue waktu lulus sekolah itu gue nyari kerja, gue disuruh buka baju bang, disuruh buka baju, pas dia ngeliat luka-luka gue tangan kan gini langsung, kamu suka bang? Enggak. Oke, taunya gue ditolak hari itu juga. Sedih banget tuh gue anjir. Dan dia udah lihat juga ya, backgroundnya STM. Iya, backgroundnya STM, oh, lukanya banyak. Makanya jangan sampai dah kayak pengen kebacok sama musuh, apalagi kayak ngerasa bangga dibacokin, itu bakal jadi penyesalan gitu bang. Karena kan banyak orang yang ngerasa dirinya dibacokin malah seneng gitu, malah pamer-pamer gitu. Menurut gue cerita kayak gini bukan karena gue seneng, karena gue pengen kayak ngasih tau lu semua, kalau gue luka kayak gini tuh sebenarnya gue malu gitu. Kayak ketemu cewek aja disangkanya begal. Bener banyak luka begal lu ya hit. Jadi kayak malu aja gitu. Masa begal banyak luka? Emang begal ngelukain? Enggak harusnya kan begal ngelukain takutnya orang. Takutnya yang begal. Harusnya korban begal dong. Iya. Maksudnya kayak cewek-cewek gitu tuh pasti mikirnya, wah ini mah suka berantem nih, gini. Ke orang-orang tua ya kadang malu. Kayak gini udah malu sebenarnya, udah cacat hitungannya kan. Di tempat kerjaan, kenapa tuh badan gitu. Kayak enggak ada kebanggaannya gitu, enggak ada sih menurut gua. Dan gue pun jujur dalam hati gue emang yang gue rasain sekarang nyesel. Orang-orang tahu gue di Instagram karena sering ribut. Sebenarnya gue nggak suka. Sampai ada orang bilang, Bang Isam lu panutan gue, Bang Isam gue ngefans sama lu. Gue nggak suka dibilang panutan, gue nggak suka dibilang fans. Emang gue siapa gitu? Gue di Instagram lu boleh kenal gue karena gue suka tawuran gitu ya, karena gue suka kebacok gitu. Tapi lu jangan pernah jadiin gue itu panutan, apalagi ngefans gue gituin. Kita semua sama teman, manusia di mata manusia semua sama gue gituin. Gak ada yang dibanggain dari diri gue gitu. Kecuali gue apa pinter ngaji apa gimana baru jadi panutan gitu. Gue kesel kalau dibilang panutan. Makanya itu gue malas banget kalau ada orang-orang yang bilang, wih Bang Isam panutan gue tuh. Anjir, gue siapa anjir lu bilang panutan? Jangan dah, jangan sampai buat followers gue nih ya. Jangan sampai
lu ngejadiin gua panutan, ngejadiin gua fans gitu. Enggak, kita semua sama, kita semua sama rata, kita temen. Di luar lu mau ngopi-ngopi gitu, tapi jangan sampai ngejadiin gua sebuah sesuatu yang ngebikin diri lu itu pengen jadi gua, jangan. Karena di diri gua enggak harus ada yang diikutin, men. Ikutin sisi positifnya ya gitu. Makanya ini banyak banget kan anak-anak pelajar ya, katanya konten-konten kayak gini pada pengen malah memicunya banyak tawuran. Padahal nggak bisa men nyalahin isi konsepsi podcast ini ngebahas tentang tawuran. Dan lu bilang kalau tawuran itu ada lagi, terpicu lagi tawuran itu karena isi konten kayak gini. Menurut gua enggak gitu. Mungkin orang-orang itu nontonnya nggak pikiran terbuka gitu bang. Pertama, nggak pikiran terbuka atau nggak open minded. Yang kedua, nontonnya skip. Nah, yang ketiga, cuman pengen lihat bagian jagonya doang. Iya betul. Yang keempat, gini, banyak yang protes ke gue gini, lu nggak mikirin apa bocil-bocil nonton? Lu, gue nggak bikin konten ini untuk bocil. Tontonan di YouTube tuh luas. Iya. YouTube itu adalah salah satu bagian daripada sebutan jendela dunia. Ya kan, katanya kan Google jendela dunia, internet jendela dunia. Karena kita nggak perlu ke Belanda untuk mengetahui kondisi Belanda. Iya. Kita nggak perlu ke Jepang untuk merasakan vibe Jepang. Sekarang internet semua bisa kita lihat. Nah, itulah fungsi dari internet gitu ya. Nah, seorang bocil diberikan alat ini, nih, bocil nih kalau udah pegang gadget nih, itu tanggung jawabnya orang tua, bro. Benar. Makanya di dunia penyiaran ada yang namanya bimbingan orang tua, ada remaja, ada dewasa, gitu kan. Juga kan ya. Ya, kalau dibilang lu nggak kasihan sama bocil-bocil, okay, let's say kita kasihan deh sama bocil-bocil, misalkan ya. Kamar Jerry ini tidak menampilkan yang namanya, gue tetap menyebut ini edukasi. Bodoh amat lo mau bilang pemicu apa, gue tetap ini sebut ini edukasi. Misalkan nih podcast edukasi gue ini tidak ada. Let's say ini podcast ala-ala lah gitu ya. Kayak podcast yang isinya banci-banci buat ini ya, buat ngelawak gitu. Ya lo nggak pikirin mental bocil-bocil kalau dia ikutan kayak banci-banci itu. Benar. Itu satu. Ya, yang kedua nih. Emang kalau dia sudah pegang ini, emang yang dia akses cuma kamar Jerry doang? Kan ada bokep. Bener. Bokep ada. Terus kalau misalkan mau bilang potong-potong orang, berita kriminal banyak. Iya. Tawuran, banyak video tawuran di ini. Yang jelas-jelas tawuran lagi, bukan cerita kayak lu. Iya. Lu cerita nih, video tawuran yang real tawuran juga ada kan? Ha. Video lu tawuran juga ada di YouTube nggak? Video gua tawuran nggak ada. Yang jadi SMP? SMP ada. Nah, dia bisa akses itu. Jadi maksud gua nggak make sense gitu ketika bilang, ini semakin, ya enggak, itu kembali ke kaliannya, lu melihat dari sisi mana, atau kalau lu punya bocil, lu punya adik, lu punya anak, ya kontrol bagaimana mereka membuka gadget. Karena di internet, gak cuma ada kamera Jerry, bokep ada, iya, berita kriminal juga ada. Karena emang menurut gua, maksudnya dengan adanya si podcast ini, malah katanya memicu lagi tawuran. Menurut gue tawuran itu emang udah kenakan anak-anak remaja dari dulu bang gitu. Tahun berapa ya? Iya, makanya gak tahu tuh. Makanya emang tawuran tuh dari dulu gitu. Jangankan anak sekolah, kayak ormas, warga aja suka pada tawuran gitu. Ya, jangan lihat sebelah mata doang gitu bang. Ya. Jadi kayak buat misalnya gue nih buat nyuruh berhenti buat tawuran nih buat penontonnya Bang Jerry, itu nggak bakal mempan gitu. Walaupun gue udah ceritain gue udah luka gini. Kembali. Gue bilang lu berhenti tawuran, itu nggak bakal mempan. Kembali ke masing-masing sebenarnya. Kembali ke masing-masing dari hati men. Walaupun bapak lu presiden nih, bapak lu nyuruh lu berhenti tawuran, tapi kalau dari hati lu pengen ikut tawuran tapi ikut tawuran, pasti tawuran gitu. Pasti tawuran. Berhenti tawuran tuh karena dari hati aja bang. Bener-bener tulus niat dari hati pengen berhenti tawuran gitu. Nggak dari tuntutan siapapun. Itu bakal terjadi. Karena menurut gue juga apa ya, kalau berbicara tentang tawuran-tawuran ini, sebenarnya banyak pihak yang harus bertanggung jawab sebenarnya. Termasuk satunya alumni. Iya betul. Sekolah juga gitu ya, yang namanya apa ya, aneh aja gitu kalau disebut tawuran ini adalah budaya. Perasaan apa ya, nggak ada bagus-bagusnya kalau ini disebut budaya. Kalau ditanya nih, kenapa tawuran budaya bang dari abang-abangan kita dulu? Jawabannya gitu. Gue malah lebih respect misalnya anak sekolah zaman sekarang nih bang. Kayak pengen ikut-ikut tawuran, tahan-tahan lu ya deh pada sabar. Nggak ikut tawuran, biar tentram, damai, sekolahan. Nanti tawurannya kalau udah ketemu sama Israel gitu ya. Baru para korupsi anjing ajakin tawurannya, gue dukung pasti. Gue juga pasti ngebacok. Ya gue dengar-dengar sih gitu, Indonesia sih kabarnya nih. Apa? Gue gak mau ini juga, ini bahaya. Ya kemungkinan kita akan ada wajib militer. Nah gue yakin banget nih,
yang paling jago di dalam orang-orang wajib militernya ada tamatan STM dan SMK nih kayaknya. Iya, iya, iya. Karena yang itu orang-orang paling berani maju kayaknya. Mantep, mantep. Lulusan STM, SMK nih, apa ya, kalau di tingkatan TNI kayak Kopassusnya, Komando Pasukan Kopassus. Khusus, ya kan? STM-nya itu kalau kita wajib militer. Ya, gue dengar-dengar seperti itu. Ya, makanya, apa ya, ya semoga lah. Dan juga, maaf-maaf nih, kalau menganggap konten seperti ini malah menjadi inspirasi buat kalian, yeah. Kalian bisa unsubscribe channel ini, yes, dari sekarang, atau boleh block channel ini dari sekarang, dan jangan pernah nonton channel ini kalau memang tujuannya untuk menginspirasi kalian. Mm-hmm. Jujur aja nih, sorry, ada beberapa narasumber yang akhirnya besar namanya gara-gara podcast ini. Gue nggak pernah minta mereka untuk kasih gue royalti. Sini duit lo, sini dulu, nggak pernah. Dah makan mereka minta collab, gue ayo collab. Tujuannya apa? Tujuannya, gue pengen bikin mereka jauh lebih baik. Jauh lebih baik, kenapa? Setiap gue undang nih ya, sorry nih, beberapa narasumber yang gue nanya, gue selalu bertanya, lo kerja di mana? Nah, gak semua pekerjaan narasumber tuh kayak lo gini, yeah. Lo masih mending, lo karyawan di pabrik kan, jadi benar-benar ada gaji. Yeah. Ada juga yang jobless bro, yang gak punya, yang gak punya kerjaan gitu. Ada yang mungkin masih di jalanan gitu. Tujuan gue untuk mengangkat nama mereka itu adalah membuat mereka juga berubah dari seorang yang dulu mungkin di jalan yang tidak benar, yang bacok-bacokin orang, sampai ada yang ngaku bunuh orang, untuk bisa dapat jalur yang lebih baik. Betul. Ya, karena sekarang zaman digital, semuanya diakses harus pakai digital. Jualan orang digital. Iya, betul. Iya kan? Pengen belajar digital, semua digital. Nah, makanya tujuan gue itu mengangkat orang-orang yang dulunya mungkin di jalur yang gak benar menjadi jalur benar. Iya. Dan daripada kita membiarkan orang-orang itu tetap lepas begitu aja, nanti dia tahu-tahu kriminal lagi. Kan ini kriminal, bro. Bacok-bacokin orang kriminal dong. Kriminal. Daripada dia balik lagi ke dunia hitamnya, ya mending kita bantu untuk hidup yang lebih baik gitu. Betul. Ya, dan gue enggak pamrih, gue enggak minta diucapkan terima kasih sampai dia harus sujud-sujud juga, enggak. Kita enggak penting, karena menurut gue semua hal apa yang kita beri pasti yang ngebales yang di atas. Yes. Gitu. Ikhlas, tulus, dan enggak perlu minta kembalian lah. Ya. Oke, okay, Sam, makasih banyak nih. Siap, Bang Jerry, sama-sama. Jujur aja nih, dari gua nggak perlu banyak tanya ke Isam dari tadi, karena apapun yang Isam nih sudah paham lah apa yang harus dia ceritakan ke kalian. Kalian sudah dengar semua, termasuk pesan-pesannya tadi lo udah kasih semua full lengkap, gitu ya. Jadi gua rasa banyak hal positif yang bisa diambil dari cerita gua dan Isam hari ini. Thank you, Sam. Udah siap, Bang Jerry, sama-sama. Sukses terus. Amin. Abang juga sukses terus. Ya, ini first time gue ketemu Isam. Semoga gue sama Isam akan menjadi saudara terus sampai kapanpun. Amin. Pintu rumah gue terbuka buat Isam. Isam boleh main kesini. Amin. Siap. Terima kasih banyak. Thank you juga Bang Jerry. Terima kasih juga teman-teman Isam di belakang semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Kamar Jerry.